Oke, Bang Rizal, ini moonlight, Bang Rizal. Moonlight. Aduh, gede lagi. Jumbo. Berapa sih Bang Rizal sekarang, Bang Rizal? Gede gini? Ini kemarin sih kita buka di 1,3, Mbak. Nah, misalkan kalau sekarang mau beda loh. Iya dong, pasti kita ngikutin harga sekarang lah. Iya. Kita kasih 1 jutaan aja. 1 jutaan aja, berarti diskonnya langsung 300 ya. 1 jutaan ini. Aduh. Akarnya banyak banget sampai bagian sini. Ini udah saya ganti pot gede, masih aja ini. Saya mau pendam sebenarnya. Berarti harusnya ditanam kali ya. Iya. Udah kegedean. Karena udah kegedean. Tapi ini nanti kalau ukuran segini malah cepet beranak terus. Benar. Oke, sahabat Indah, 1,3 jadi 1 juta ya, di Aglodema ukuran tuh. Sampainya size jumbo banget. Size jumbo banget ini mah. Apalagi sedikit diturunin boleh. Maaf. Kita lihat warna terangnya. Yeah. Gede banget. Gede ya. Banget. Aduh, Masya Allah. Oke, 1 juta jadi cuma 1. Benar, cuma 1. 1 aja. Siapa tahu bisa nilai dia terjual ya. Betul. Jadi pindah ke kolektor. Pokoknya siap lagi. Buat tani lah. Buat ditaniin. Ini ada ini Aglonema Parigata. Parigata. Aglonema Parigata. Siam jadi. Iya, siam jadi. Kalau untuk harga siam jadi harga berapa sih? Yang besar indukan itu di 500.000. Di induk. Ini termasuk induk, induk. Gimana? Induk ya. Karena bonggolan sampai sini nih. Oh gitu. Berarti ke atasnya saja udah gede, ya. Apalagi ditambah ke bawahnya. Benar. Memang gede banget ya. Kalau diukur kurang lebih 40 cm adalah ya. Kurang lebih 40 cm. 40 cm. Oke, variegatanya bagus, ukurannya tinggi, jumlah daunnya banyak, ya, harganya cuma 500-an aja. 500-an. Oke, puas? Belum puas? WhatsApp Bang Rizal. Betul. Cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Karena cuma satu. Cuma satu yang gede. Yang kecilnya berapa? Ini yang kecilnya. Berapa sih, Bang? Mewah tuh kan? Uh-uh. Itu juga sama. Yang itu daun 3 kita bedain deh. Oh gitu. Ya. Yang di daun 3 warna variegatanya lebih mewah ya? Iya. Lotanya berapa? Yang itu di 200.000. Yang ini 200.000. Ya, 200.000. Oke, 200.000 jenisnya variegata siam jet. Siam jet. Kalau yang itu? Yang daun 2-nya di 175-an. 175-an. Oke, daun 2 tapi variegata banget ya. Bagus tuh variegatanya marble. Marble. 1 juta. 1 juta. 175. 175. 1 juta sama dulu, Mbak. Iya. Kalau ini apa? Queen of Siam. Oke, katanya kemarin kalau masih hijau king, kalau udah apa mutasi queen. Betul. Nah, kalau untuk ini berapa harga? Itu di 100.000-an. 100.000-an lah. 100.000-an. Daun terkecil tersusun. Terus udah gitu warna atasnya bagus banget dengan warna agak-agak variegata apa golden. Golden. Oke, 100.000 rupiah. 100.000-an. Oke. Cakep ya daunnya roset. Ini kayaknya udah tanya lokal ya Bang? Iya dong. Iya dong itu jadinya. Seger ya sahabat Indah ya, harga 100.000-an. Tapi performanya bagus. Nah tadi bagus. Ini hampir rata-rata kita semua pakai media yang kita jual. Oh, jadi ya. Buat bisa dilihat lah perawatan di sini gitu kurang lebihnya. Bagus ya. Oke, terus udah gendis. Gitu. Ada gendis. Gendis. Gendisnya lokalan lagi. Kalau untuk harga yang berapa banget? 100.000-an aja. 100.000-an aja. 100.000-an gendis. Serius, 100.000. Iya, ini warnanya, lihat ya, dasarnya mutasi sekali. Benar. Ya. Untuk harga 100.000 di daun yang lumayan, di daun 5 minimalnya. Betul. Oke, 100.000 gendis tanlok. Tanlok. Ada lagi Widuri Orange. Bawa anak 2. Anak 2. Anaknya udah daun berapa tuh? Minimal anaknya tuh daun 3, Bang. Iya, betul. Kalau harga berapa, Bang? Itu di harga 300.000 aja. 300.000 aja. Jadi satu induk, dua anak, 300.000-an. Program pemerintah itu dia. Program pemerintah. Ikut KB ya. Iya. Tapi sepertinya dia lebih
akan bawa anaknya yang lebih banyak lagi. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke, 300 ribu rupiah. 300 ribu rupiah. Biduri orange. Setelah itu ada black maroon. Black maroon. Kota berapa black maroon? Itu 50 ribu aja. 50 ribu, ini murah ya. Murah ya sahabat Indah ya. Harganya 50 ribu tapi warnanya udah cetar. 50 ribu. Oke, 50 kalau pink sunsetnya. 50 ribu juga. 50 ribu. Ini tanlok. Ini yang dari tanlok. Daun kecil masih ada, warna atasnya makin bagus. 50 ribu. Oke, 50 ribuan lagi. Stoknya cuma satu. Cuma spesial ya harga, bukannya kita ini. Iya, memang harga khusus ya. Benar. Itu Susan. Susan Mutation. Susan Mutasi. Karena itu Susan Mutasi harga berapa Bang Rizal? Itu di 200 ribu. 200 ribuan. Warnanya udah cakep. Iya, warnanya. Sama harganya tuh 200 ribu. Oke. Kalau yang saya pegang ini lebih banyak mutasinya. Ya. Kalau ini lebih banyak daunnya. Bener banget. Kalau harga sama. Harga sama. Mutasinya okay. Lebih keluar ini. Iya betul. Ih, cakep banget ya. Untuk harga 200 ribuan jenisnya Aglaonema Susan. Potnya udah tinggal pajang. Potnya udah. Semua pokoknya kita di sini. Warnanya tinggal putih, pajang. Putih. Iya putih putih. Rata-rata putih semua. 200-an aja untuk Susannya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya. Tadi ada itu yang Susan kecil, gede? Ini yang gedenya. Wow. Kalau yang bagian ukuran jumbo berapa nih? Jumbo, ini di 750.000. 750. Tahan ya Bang ya? Ya. Oke, saya lihat sahabat Indah harganya 750.000. Tapi dapatnya memang udah induk. Benar. Induk. Induknya gimana? Dari bagian gede. Sini sampai sini ada. Nah, daunnya rimbun. Daunnya rimbun. Daun barunya juga udah. Tapi misalkan diskon lagi gitu boleh nggak? Ya itu lewat belakang. Jalur belakang masih betul, boleh ya. Lewat belakang. Jadi masih enak lah ya. Benar, benar. Oke, 7,5-an. Semua bisa dibicarakan. Masih yeah. Dibicarakan lagi boleh. Kita Susan lanjut. Sini sudah, di sini ada ini Cloud. Bukan. Itu Big Roy White. Oh, oke. Okay. Mirip Big Claudia ya. Iya, mirip Claudia. Cakep ya. Bener. Big Roy-nya. Apalagi stangnya yang pendek ya. Iya. Kalau harga berapa Bang Rizal? Itu di 175. 175. 175. Iya, dia rosetnya seperti Claudia, ya. Harganya 175 untuk jenisnya White Big Roy. Oke, baik. 175 dan cuma 5. Satu. Cuma satu. Yang ukuran gedenya. Nah, yang ukuran gedenya. Ini kita lebih kasih gede. 250.000. 2,5. Tapi memang waduh besarnya gede berapa ini. Kali lipat. Benar. Ini ya, ukurannya lebih gede, warnanya lebih putih ya. Dan jumlah daunnya pun lebih banyak, lebih harganya 2,5-an. Oke. Kalau Big Roy itu dia termasuk aglonema yang cepat beranak ya, Bang? Benar. Ini lanjut kita ke. Boleh, ini SB? SB. Kalau untuk harga SB yang kita ini di lihat saat ini berapa Bang? Yang ini di 150-an. Yang kita pegang? Iya. Oke, berarti persediaannya ada 4. Benar. Harganya udah bagus. Betul. Udah gitu kualitasnya pun tambah bagus. Potnya juga bagus, jangan lupa. Karena potnya sudah diganti dengan pot putih semua ya. Oke, baik sahabat Indah, harganya 150 di Aglonema Sultan Brunei. Sultan Brunei. Udah warna bagus. Cakep warnanya. Warna cakep. Nah ini ada yang lebih cakep lagi warnanya. Dan lebih besar juga. Bener. Kalau untuk harga berapa Bang? Yang itu di 165. 165. Beda 15 ribu aja. Oh selisihnya 15 tapi lebih besar ya. Iya lebih besar. Oh. Ini sahabat Indah 165-an aja. Untuk jenis Aglaonema Sultan Brunei yang ukurannya gede. Warnanya cakep-cakep. Oke ini kayak gini nih. Harga 165. Iya sama stoknya ada 4 juga. Karena daunnya lebih banyak dan lebih besar, mungkin lebih mengkilat ya? Iya, betul. Lihatnya ya? Benar. Oke, 165. Persediaannya menipis, hanya tinggal 4. Benar. Jadi 4-4-nya harus diambil? Harus dong. Harus diambil. Harga 4-4-nya lewat belakang. Boleh-boleh, dirut lagi. Bisa dijual kembali dah. Ini walaupun dia ukurannya remaja, tapi dia rosa tuh. Dan ini lokal. Ini asli lokal deh. Lokal asli. Yang suka mahal saya itu pasti langsung diambil. Benar. Berapa? Alhamdulillah, habis mulu nih. Ini berapa? Itu di 85-an. 85. Mm-hmm. 2,150 ya. Jadi. Boleh ya. Boleh. Jadi harga 85 di harga satuan. Tapi kalau beli 2 langsung jadi harga 150 ribuan. Oke. Udah warna cakep. Bentuknya cakep. Melenduk lagi. Bener. Ya. Aduh. Cakep-cakep. Bisa jadi calon mahal ya Bang? Amin. Amin. Kita aminin dah. Amin. Kalau ini berapa yang lebih besar? Ini di 125. Ini sama itu beda? Sama. Oh sama. Ini lebih menor juga. Oh gitu. Itu okay. Lebih besar. Sama tuh ada 4 stoknya. Ada 4 stoknya ya. Hmm. Ini 125. 125-an. Boleh satunya diangkat Bang? Oke.
kita akan ini lebih besar ya. Ini Cleo sih. Oh, ini Cleopatra yang abang pegang. Kalau yang ini memang warnanya agak lebih merah. Iya. Oke, masing-masing silakan. Punya kelebihan lah. Ada karakter masing-masing di tiap potnya. Nih, kita pegang ini harganya 125 sahabat Indah, terus udah gitu ukurannya udah gede-gede. Betul. Oke, sudah. 125 pada Mahaseti ukuran lumayan dewasa. Semua lokalan ya? Semua lokalan. Ini apa Obama ya? Obama dong. Berapa Obama? Obama di 250.000. Warnanya udah mulai masuk mutasi. Benar. Ya? Diskon 25 deh. Jadi 225 gitu. 25 ya. Yang abang pegang? Sama. Sama. Berarti ada harga yang diskon. Diskon. Untuk warna mutasi di harga 225 dari harga 250.000. Mutasinya cakep. Banget bang. Terus udah gitu setangnya dia pendek-pendek bang. Benar. Betul. Nanti ya. Nanti ada yang indukan. Ini cuma dua bang. Cuma dua. Oke, 225 udah cuma tinggal dua. Biar nagih. Boleh kita abang bergeser lagi. Kita lanjut nih. Kita Obama tadi yang lebih gede ya. Lebih besar. Lebih besar. Kalau harga berapa bang yang lebih harga besar? Harga sama nih ada dua. Boleh saya bantu? Cuma mutasinya. Beda. 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 Ya balik lagi ada kelebihan masing-masing. Tapi ini sama. Lebih besar. Harga sama. Oh gitu. Ini lebih besar tapi mutasinya ya, ada di sini. Benar. Mutasinya lebih cakep ini. Kalau ini masih semi ya? Masih semi. Belum terlalu full ya. Bener. Kalau untuk harga berapa sih? 500.000. 500.000. Jadi yang kami angkat ini sama-sama berjenisnya Obama dan harganya sama-sama. Kemarin kita jualin di 6,5-an. 6,5 jadi 500 berarti 150 diskonnya. Iya, betul. Gede diskonnya. Boleh, Bang? Boleh. Oke, punten ya, Bang. Siap. Abang tahan ya, Bang. Cakep. Oke, silakan sahabat Indah mau screenshot boleh dengan harga 500.000 dari harga 650.000 rupiah. Obama. Obama. Orang bakal mati gitu. Betul. Kalau Wulandari gede-gede berapa, Bang? Wulandarinya lokal juga nih, gede banget. Gede banget. Kalau yang lokal-lokal gini berapa sih? Itu kemarin sih kita bandrol 600-an, Mbak. Sekarang kita diskon deh jadi 500.000 aja. 500.000. Tapi kan bulat banget ya. Iya. Rimbun. Ini kalau di kebetulan di samping Bang Rizal ada pembangunan ya. Iya. harusnya kalau misalkan dia kena siram lagi nantinya warnanya lebih mengkilap. Benar, nyala, lebih nyala. Lebih dia. Nyala. Harganya dari harga 6,5 diskonnya jadi 500 ribuan untuk Aglonema Wulandari, tapi yang lokal dan ukurannya udah besar. Cakep. Oke, dinilai sahabat Indah. Pokoknya pohon itu bisa dilihat dari video pun bisa kelihatan. Benar. Bagus enggaknya. Setelahnya lanjut. Ini Obama, di situ ada Cochin apa? Cochin tembaga kompakta. Cochin tembaga kompakta. Iya. Harganya berapa Bang Rizal? Agak melunduk loh dia. Iya. Itu di 6,5. 650. 650.000. Cochin tembaga kompakta harga 6,5. Pantes barang liat, rare dia. Ngelihat itu beda. Iya, barang rare. Biasanya orang cuma mengenal Cochin biasa, tapi kalau yang kita pegang saat ini adalah yang jenisnya koleksian. Benar, kalau pecinta Cochin mungkin tahu lah. Ya. Jadi berkarakter memang dia. Iya. Oke, 650.000 untuk jenisnya Cochin tembaga kompakta. Oke, melenduk. Cakep. Terus? Masih di Cochin? Cochin Orange. Wow, nggak kalah mewah ya. Totalnya berapa Bang Rizal? Itu di 225. 225. 200.000 aja. Gitulah. Ada harga diskon lagi dari harga 225 jadi harga 200.000-an untuk namanya Cochin Orange. Oke, 200.000 rupiah. Ada lagi nih Cochin Orange ekonomisan. Oh, lebih murah nih ya. Ukurannya? Dia malah keluar ini di situ. Iya, dia pucuknya dia agak pupus. Iya, keluar tunas. Keluar lagi. Kalau harga berapa nih? Itu di 175. 175. Masih si Oren Cochin ya? Masih Cochin Oren. Masih koleksian untuk harga 175-an. Warnanya tuh cakep. 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 Pokoknya jenis Cochin kita alhamdulillah adalah beberapa. Ada beberapa. Baik. Lanjut kita. Ini Panama? Panama. Panama. Nota berapa Panama? Panama nota di 70.000-an. 70.000-an. Ada 3. Ada 3. 70.000 berarti 210. 200 aja lah. Gas terus. Gas terus ya. Untuk harga 210 jadi 200.000, tapi kalau beli satuannya di harga cuma 70.000-an. Nah, lihat lagi sahabat Indah potnya. Semua putih. Pot yang langsung dipajang di harga 70. Maksudnya kita meringankan konsumen juga. Iya, gitu. Biar panjang. Sahabat Indah nggak ribet-ribet buat ganti media atau ganti pot. Beli gitu. Pot lagi. Karena satu, media sebelum diliput
sudah dicek. Betul, dan sudah dicek. Terus sudah gitu nanti sahabat Indah juga mendapatkan pot yang memang langsung dipajang. Iya. Betul. Jadi biar enggak stres lagi tanamannya ya. Juga gitu. Iya, iya. Green ini ball. Green ball. Kalau untuk nota berapa Bang Rizal? Ini notanya sama. Eh kita bedain aja dah, itu soalnya lebih... Ini lebih gede, kalau ini agak lebih kecil. Kalau ini berapa? Yang ini di 200 ribu. Ini 200 ribu, oke. Kalau yang ini untuk harga 200 ribu di Aglima Green Ball. Masih di Green Ball juga, tapi ukurannya memang lebih besar. Benar. Ya. Kalau untuk harga yang berapa ini? Itu di 250. 250-an. Tapi dia karena dia bulat melenuk gini jadi lucu ya. Iya, betul. Nanti ada lagi yang lebih besar. Ada lebih gede lagi. Jadi ini 200 sama 2,5. Iya, 200, 2,5. Uh-huh. Satu lagi yang besarnya. Yang lebih besar. Wow, lebih gede lagi. Lebih gede. Notanya gimana nih? Ini 350. Oh, selisihnya 100 ribuan. Tapi memang, ini dapat gede udah. Gede. Daunnya tuh mulus banget nih, ya. Nih kalau nggak percaya kan coba Mbak Indah pegang. Ini pegang. Polos banget, enteng loh maksudnya. Oh, diangkat gini aja buat. Nah. Oke, dengan harga 3,5 dapat yang sudah mengikat dari bagian akar. Benar. Ya. Padahal baru 2 minggu saya ganti media. Udah baru. Tapi udah ngikat ya. Iya betul. Oke, 3,5 sudah. Kita akan berganti jenis yang lain. Lanjut lagi. Di Aglonema. Emerald. Oke, emeraldnya Tanlok. Tanlok. Berapa notanya? Itu di 75-an. 75, masuknya mutasi ya? Iya. Ini sudah masuk mutasi, di ukurannya udah lumayan besar sih kalau menurut saya ya. 75-an, 150, kalau diambil dua-duanya, itu kita kasih 130. 130 kalau ngambil dua. Iya, soalnya cuma dua doang tuh. Cuma dua doang, dan berarti diskonnya cuma ada 20 ribuan. Iya, diskonnya 20 ribuan. Lumayan lah buat ongkir-ongkir ya. Iya, betul. Lumayan. Tapi kalau udah di diskon gitu, jangan minta gratis ongkir ya. Karena sudah mentok. Sudah mentok. Legasi putih tinggal satu. Legasi tinggal satu, ya notanya berapa sih? Itu dari 150 jadi 115 aja. 115 aja. 115. Tapi kan gede. 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 Potnya juga udah. Potnya juga udah langsung siap pajang lagi. Harga yeah. 115 jenisnya Aglonema White Legacy dengan ukuran rimbun dan besar. Oke. Terus ada apa lagi nih Bang Rizal? Ini ada lagi. Apa? Cinderella. Itu ada Cinderella. Cinderella. Kalau Cinderella yang saya pegang berapa sih? Itu 100 ribu. 100 ribu. 75 aja deh. 75an aja. Udah 75. Gede tapi warnanya cantik. Cuma 75an ya. 75. Jadi ada harga diskon juga 75an. Pokoknya diskon. Gede banget Bang. Terus. Gede iya banget. Dong gede. Alhamdulillah doya dirawat lumayan lama di sini. Alhamdulillah. Ini pink itu Harley, Harley Quinn sama nggak? Harley Quinn. Harley Quinn sama. Yang harganya berapa? 100. Ini 125 aja deh. Oh gitu. Tadi kan 150. Ini 125. 125 ini akarnya udah banyak. Iya. Nanti minta ganti pot yang lebih gede ya, apa paling Bang? Potnya nanti kita ganti gedean. Oh gitu. Untuk harga 125 lebih murah tapi masih ukuran yang gede loh. Iya. Nih. Dan cuma ada 2 stoknya ya. Cuma ada 2. 2 aja. Oke, 125 besar-besar. Ada lagi Pink Beauty. Pink Beauty udah gede juga tuh dia. Udah gede juga. Lebarnya gini. Rimbun, tinggi, terus udah gitu kalau untuk harganya berapa? Dari 150 jadi 125. 125, jadi harga 150-an. Jadi harga 125 untuk ukuran yang besar. Lokalan udah. Asli lokalan. Oke, setelahnya ada... Sweet Dream. Sweet Dream. Sweet Dream isinya dua. Warnanya udah bagus. Yeah. Berapa notanya? Itu 70 ribu aja. 70 isi dua? Iya. Berarti 30. 35 sekian. Wah, buat sahabat Indah. Oke, ini 75.000 diisi ada dua jenisnya Aglonema Sweet Dream. Jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan. Satu. Yang lain apa lagi Bang? Lanjut lagi New Concom. New Concom. Berapa New Concom? Sama 70.000. New Concom? 70.000? Iya. Ambil. Cuma ada satu ya. Untuk ukurannya gede, cuma 75-an. Terus udah gitu namanya jenisnya adalah New Concom. New Concom. Oke, ini mau rimbun. Iya, biarin kita kasih. Aduh. Bonus spesial. Spesial. Nih, Andini. Jumbo-jumbo. Jumbo-jumbo. Mana warnanya cakep-cakep. Iya. Kalau nota gimana nih? Kemarin kan kita pasang di 125 tuh. Kalau masih inget tayangan-tayangan sebelumnya. Ini 100 ribuan aja. Iya. 100 ribuan. Aduh, punten. Ada harga diskon juga untuk ukuran yang gede dan warnanya mantep. Kalau untuk harga dari 125 jadi 100 ribu rupiah.
lokal ini Andi. Ini lokal bagus. Bener. Kalau udah lokal meluknya juga udah dapet banget. Bener banget. Baik, sahabat Indah. Ada lagi bang jenis yang lain? Ini apa lagi ya? Ini nih ada nih. Itu apa tuh? Oh ini apa? Jayanti KW. Sim Aurora ya? Iya. Berapa notanya bang? Itu di 20.000 aja. 20.000 aja. Itu juga ada ya? Ada 3. Ada 3. 350 ya bang? Jadi ya. Oke kita gaskan sebentar ya, sama Tinda. Tahan, oke. Boleh dilihat. Persediaannya cuma ada 3 dan harganya tadi harusnya 20.000 berarti 60.000. Tapi kita kasih diskon 50.000 di sini. 3. Kita bisa grouping langsung jadi ribbon. Bisa jadi ribbon. Jadi dan siap dipajang. Betul, Mbak. Oke. Itu antorium? Ya, antorium. Aglonya sudah finish. Sudah finish. Kalau untuk antorium produktil. Berapa nota Bang ini? Ini di 350. 350-an. Tapi tergolong dia koleksi ya? Koleksi di ya? Antorium ya. Antorium koleksi 350 ribuan. Ini awalnya parigata, Mbak. Oh, warnanya hilang. Oke. Jadi murtad apa kalau dia. Nanti kondisi bagaimana lebih detailnya langsung sama Seri untuk di video kan secara pribadi ya. Oke, berarti nanti kita beralih ke sebelah sini. Oke Bang Rizal, saya angkat di sebelah sini ada janda bolong. Ini varigata ya? Lokal. Kalau untuk harga berapa Bang Rizal? Itu di 50 ribuan. Oke, harga satuan 50 gitu ya? Iya, betul. Tapi varigata warnanya ya? Varigata, ini mewah nih varigata itu. Iya, ini warnanya agak lebih ke apa? Ke putih ya? Bukan ke yellownya. Oke, setelah itu di sebelah sini ada kalau dari janda bolong lokal ini, kalau ini? Itu Obliqua ya? Bukan. Akuminata. Akuminata. Jepang, ya. Oke, Akuminata Jepang. Tapi varigata lagi. Varigata kuning. Notanya berapa, Bang? Itu di 150 aja. 150 aja. Daunnya 3 loh. 3 daun dengan harga 150 Akuminata. Oke, terus udah gitu ini apa? Kardinal? Ini Pilo Kardinal. Ya, Black Cardinal. Nota berapa, Bang? Itu di 30 ribuan. 30 ribuan, 52. Betul. Oke, 30 ribu di harga satuan, 50 ribu di pengambilan 2. Pilo Black Cardinal. Ini ukurannya masih kecil aja, nantinya tuh bisa gede ya. Nanti kita ganti juga cepet gedenya. Boleh. Ganti pot. Kalau ini ada Anderson. Anderson, White Anderson. Ya. Berapa, Bang, harganya? Itu di 475. Varigatanya di atasnya mewah ya. Iya. Dia di atas princess ya kalau jenis pilo Anderson. Jadi lebih tinggi serinya. Iya, lebih tinggi serinya. Untuk harga 475 jenisnya White Anderson. Udah gitu pakai turus-turus ya, juga. Udah berikut. Udah include. Sudah di-include. Terus udah gitu sampingnya Amidrium. Ya ini ukurannya lebih tinggi dibandingkan yang ini. Nah, kalau yang udah tinggi dulu deh berapa sih? Itu 375. Amidrium Galaxy. Var ya dia. Varigata. 375, sedangkan yang ukuran agak lebih kecil. Ya, ada 2, ini di 250-an. Yang kita pegang ya. Oke, yang kita pegang di harga 250 ribuan, warnanya tetap di varigata. Betul. Cuman penggunaan belum pakai turus. Ya. Yang bedain. Selanjutnya ke sebelah sini ada apa, Bang? Ada ini Kalatea. Kalatea dulu boleh. Ya. Kalatea apa? Black Lipstick. Harga berapa sih, Bang, ini Bang? Ini di harga 50 ribuan aja. Ih, warnanya mantep ya. Oke, warna mantep. Daun rimbun 50 ribu untuk satu potnya. Biar nyari apa aja ada di sini. Jadi, insya Allah. Semuanya ada komplit. Kalau sampingnya ini ada lagi. Orange, stang orange, apa? Bilitiae. Bilitiae. Kalau untuk harga yang berapa nih? Itu di 275. 275. Ukurannya memang udah besar. Udah besar. Oke, 275 jenisnya Philodendron Bilitiae. Bilitiae, stang orange. Stang orange. Selanjutnya ke sini monstera apa, Bang? Monstera Thailand. Montai. Varigata ya. Varigata. Montai varigata gini berapa, Bang? Itu ekonomisan 550. 550. Tapi memang gede banget. Iya, gede. Itu daun barunya udah keluar. Udah pecah ya? Kalau udah pecah mah udah katanya bener orang lebih banget. Mahal gitu. Betul. Ya. Oke, 550 jenisnya Philodendron? Bukan Monstera. Monstera Thailand. Montai. Oke. Selanjutnya ada lagi. Ini ada lagi yang sama? Farnya lebih
bagus. Lebih mewah lagi, masih di yang pecah ya. Kalau untuk harga yang berapa ini? Itu di 650. 650-an. Masih varigata. Varigata. Awun 6,5-an varigata. Selanjutnya di ada lagi di daun. Daun 4. 4. Daun 4 yang harga nota berapa nih daun itu 4? Itu di 5,5. Warna varigatanya bercak-bercak lebih banyak putihnya. Mewahnya ya. Mewahnya sama yang tadi. Masih dengan bentuk yang mewah. Betul. Harganya cuma 4,5-an aja. Setengah. Sorry, 550-an. 550. Untuk 550 daunnya 4. Betul. Daun 4. Kalau bergeser lagi ke sebelah sini ada yang agak ada lagi remaja-remaja. Ini masukin dewasa apa remaja ya? Ini udah dewasa. Dewasa. Kalau ini ada barunya mewah nih. Warna ya terbarunya. Oke, kalau untuk harganya berapa, Bang? Itu di 4,5. 4,5. Sama yang tadi ya, ini 4,5. Sama ya. Mm-hmm. Kalau ini harganya 4,5, warnanya masih varigata yang mewah, terus udah gitu ukuran aglonema pun aglonema. Monsteranya pun tinggi. Kebanyakan main sama aglonema. Semua harus kita cintai lah. Betul, betul. Ini juga Monstera yang daunnya minimal 2 sampai... Ini udah mau keluar tuh. Betul. Kalau harga berapa ini? Ini sama harganya semuanya. Di 275. 275, tapi warna varigatanya... Ekonomisan. Udah ada. Iya. Walaupun harga 275, tapi sudah mulai menunjukkan warna varigata. Yang ini biarin tuh 2,5 deh. Yang mana 2,5? Ini. Oh gitu. Yang ini harganya 250 karena jumlah daunnya 1 plus ya. Betul. Ambil ngerut ntar kita lewat belakang. Harga lewat belakang. Ya, ada 3 pot nih. Kebetulan ini tanian sendiri bener juga. Benar. Berlanjut, kita ke aglonema apa ke? Masih ke philodendron? Masih philodendron singonium. Oke, singonium sekarang bukan philo lagi. Ini singonium milcompeti. Milcompeti. Nota berapa? Ini di 150 ribu. 150 ribuan. Harga 150, warnanya... Cakep? Cakep. Jenisnya milcompeti. Udah terjangkau ini sekarang. Ini termasuk singonium yang koleksi. Iya, dia termasuk koleksian di singonium. Singonium ya, 150. 150. Terus? Ini ada lagi sama juga di ini, koleksian dulu. Ini singonium lagi, variello. Ya, dulu per daun. Per daun. Nah, kalau sekarang per ini. Nah, per satu pot. Kalau untuk harga berapa sih? Itu di 175. 175. Dulu per daun informasi aja nih, 500 ribu. Per satu daun itu. Iya. Kalau dihitung daunnya aja ada 2, 4. Aduh, pokoknya lebih dari harga. Menang banyak dah. Oke, selamat indah dengan harga 175 dengan varigatanya memang sudah dilihat ya warnanya ke yellow. Udah gitu ukurannya pun tinggi. Benar. Ini kenanya 1 kilo apa gimana, Bang? Bisa kita bikin 1 kilo. Bikin 1 kilo bisa, ya? Bisa. Terus bisa. Sampingnya. Lanjut nih, ada lagi masih singonium dulu. Singonium apa ini namanya? Pink spot. Pink spot. Notanya berapa sih? Itu di 75 aja. 75 aja. 75 aja. Isi 2 itu. Isi 2. Duanya juga gede-gede, iya, ya. Iya, 2 gede. Harga 75, jenisnya singonium pink spot. Ini kalau singonium tuh kalau dijadiin cakep loh. Cakep. Cakep. Nah, lanjutnya ke kuping gajah. Kuping gajah itu masuknya apa? Antorium. Antorium, betul. Antorium, kuping gajah apa nih? Itu subsignatum namanya. Subsignatum. Oke, okay. Subsignatum di harga berapa sih? Ini 3 pot ini sama harganya. Di 350-an. Oh gitu, di 3 pot itu di harga per potnya ya? Iya, per potnya 350-an. Oke, 3,5 berarti 1,50 juta. Cakep, betul. 1 juta lah ya. Betul banget. Betul banget. Diskon terus. Diskon terus. Dan barangnya barang langka. Bener, barang-barang lumayan. Iya, boleh. Ini memang sekilas nggak kayak kuping gajah. Ya, cakep dia ini cakep. Warnanya. Ya. Hitamnya itu bagus. Hitamnya tuh kereng, pekat-pekat. Tiga setengahan. Tiga setengahan. Nah, ini ada yang besarnya. Yang besarnya. Ini signatum kita kasih lagi. Ini biar gede banget ya, Bang. Akarnya juga cepat. Bisa dicacah lagi. Ya, maksudnya jadi harganya juga bisa lebih ekonomis. Ekonomis. Kan? Kalau untuk harga berapa nih? Yang ini karena belum dipecah, kita 550. 550. 500 ribu aja. 500 ribu aja. Oke, dari harga 550 jadi harga 500 ribu rupiah. Tapi gede ribu. Banget gede. Loh. Gede. Karena siap dicacah jadi siap dibudidaya juga. Bener. Ya. Benar. Jadi kalau misalkan mau ambil ini kan bisa tinggal cacah doang. Akarnya udah kelihatan kok. Betul. Masih kuping gajah ya, Bang, masih bawahnya ya? Masih kuping gajah. Ini yang kristalinum. Agak murah nih. Ini jenisnya kristalinum. Di harga berapa? 20 ribuan aja. 20 ribuan aja. Walaupun kuping gajah sudah masuk di pojok plus, tapi harganya masih terjangkau. Terjangkau. Cuma 20 ribuan aja.
Jadi ada yang harga ekonomisnya juga lah. Ya, ada harga-harga yang lumayan lah gitu ya. Ini juga ada lagi yang lebih ekonomis. Silver? Silver Blast? Silver Blast. Kuping gajah Silver Blast. Mau tanya berapa? Yang itu di 50 ribuan. Yang kita pegang? Iya. Oke, yang kita pegang harganya 50 ribu rupiah. Untuk cakep Silver ya. Blast. Seger-seger. Masih kategori kuping gajah. Ada stoknya ada 4. Ada 4 doang. Berarti harga 50 ribu di 4 stok. Ya, betul. Betul. Selanjutnya juga ada yang lebih gede lagi. Agak besar. Kalau lebih besar di harga berapa sih? Itu di 80-an. 80 ribuan. 152 ya? 152. Boleh ambil. Ya. Oke, pengambilan 2 langsung di harga 150. Iya, 3 200 ribu. 200 ribu. Jadi lebih-lebih murah, lebih murah kalau ambil banyak. Oke, 80. 80 ribu. Ribu. Kalau 3 kan harusnya 240. Iya, jadi 200 aja. Ribu aja. Betul. Lebih hemat lagi. 2 150. Mana bisa? Mendingan 3 lagi. Sekalian. Bisa. Iya. Betul. Selanjutnya di sebelah situ dorayaki. Ini lebih apa yang berkarakter. Betul, ya. Betul, cakep dorayakinya tuh. Kalau untuk harga berapa Bang Rizal? Itu di 200 ribu. 200 ribuan. Karena untuk sebesar ini dorayaki lama loh. Lama banget. Bener, ya. Bener, lama. Ini ya, ini gedenya dan untuk harganya cuma 200-an aja. Bener, 200 ribu. Oke, ini menjadi penghujung ya. Betul, penutup. Penutup, 200 ribuan. 200 ribu. Oke Bang Rizal, aduh ya. Memuaskan dari awal sampai akhir, padahal cuma satu deretan tapi banyak ID yang sudah dihadirkan ya. Semua ada. Semua ada, jadi insya puas. Insya Allah semua ada. Betul, bukan hanya aglonema saja tapi ada juga singonium, terus sudah gitu ada philodendron, ada anthuriumnya juga, jadi bervariasi dari setiap yang ditawarkan. Betul. Oke Bang Rizal, ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup? Ya, saya cuma bisa sampaikan kalau tanaman pun seperti kita manusia makhluk hidup gitu loh. Kalau kita rawat, kita kasih baju yang cantik, pasti dia juga akan tumbuh dengan sehat, dengan subur gitu, kurang lebihnya. Jadi tetap semangat, tetap beraglonema, tetap mencintai tanaman hias gitu loh. Karena memang pada akhirnya nanti dia juga akan berbakti. Apalagi kalau sudah diberikan nutrisi, pencahayaan bagus, medianya pun tepat ya Bang ya. Betul. Pastinya menimbulkan aglonema-aglonema yang terbaik juga. Oke, terima kasih banyak Bang Rizal. Sama-sama, Semoga Pojok Plants dibanjiri dengan banyak orderan. Amin. Dan Sahabat Indah mohon bantuan, dan mungkin Sahabat Indah yang pengen berminat untuk membeli aglonema tadi sudah kami sampaikan dari segi harga, kualitas, dan berapa stok yang tersedia pun sudah kami informasikan. Semoga saja Sahabat Indah nanti bisa langsung komunikasi sama Bang Rizal. Siap. Langsung akan merespon. Siap. Dan semoga saja bisa sampai dengan kondisi menyenangkan. Amin. Oke, dan ada garansi juga biasanya ya Bang? Betul, ya? Garansi. Balik lagi, pokoknya kita bisa dibicarakan. Bisa dibicarakan. Semua bisa dibicarakan. Oke, sediakan video unboxing saat menerima barang. Betul, jangan banget. Sampai dijeda. Itu akan memudahkan Sahabat Indah untuk meretur kalau misalkan terjadi apa-apa. Seperti kemarin ada pesanan rak, terus tiba-tiba katanya ada kurang satu ininya. Sementara kita juga kan komplain lagi ke si jasa pengiriman gitu loh. Kalau udah satu bulan lewat, ya udah nggak ada garansinya. Saya bingung untuk ininya juga. Tapi tetap kita bisa bicarain lagi kok itu juga. Ah, gitu ya. Jadi aman insya Allah. Aman insya Allah. Oke, kalau gitu harus undur diri nih saya. Semoga saja nanti kita ketemu lagi. Dan semoga jadi bermanfaat ya video yang sudah kita tayangkan ya. Amin. Oke, untuk para Sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias harus berakhir sudah dengan informasi kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya di episode-episode terbaru di Nurseri-Nurseri yang berbeda setiap harinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you.